lo tarik lo. Lihat-lihat, ikannya bagus banget loh. Teman-teman, alhamdulillah. Kayak ikan lohan, teman-teman. Bro, pancingnya ditarik lagi, bro. Bro, tarik, bro. Tuh. Selfie ya? Mantap, dalam sana. Teman-teman semua, hari ini saya ada di Setu Sawangan, di mana tempat biasa saya mancing. Yang paling saya suka itu kalau di tengah-tengah ada penjala ikan ya, terlihat sangat gagah sekali menurut saya. Tapi memang Setu ini sangat luas sekali, dan mereka sepertinya memang spesialis di tengah, tidak akan ke pinggir ya. Karena di sini banyak sekali para pemancing. Para penjala ikan memang khusus penjala di tengah. Oke, kita zoom. Jadi liong aja bu ya kopinya ya bu. Ya. Teman-teman, saya sedang pesan kopi. Jadi di Setu Sawangan ini suka ada para pedagang kopi keliling. Gede nih. Luar biasa ombaknya, teman-teman. Hari ini ombaknya cukup besar. Teman-teman. Tidak hanya laut yang ada ombaknya. Setu Sawangan itu luas ya, teman-teman. Tenang rasanya kalau sudah melihat air yang banyak, yaitu Setu Sawangan yang paling saya sukai.
Saya berapa kali mancing di Setu Pladen, Setu Ngasinan, dan Setu Gintung, Setu Bungur, setu-setu lainnya. Yang paling saya sukai ternyata memang Setu Sawangan, di mana tempatnya cukup bersih. Di sini tidak ada satupun ya eceng gondok ya teman-teman. Lu bro, narik bro dia bro, narik bro. Kayaknya sih ikan kecil. Udah tarik 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 tarik. Udah mumpung. Ya lihat bro. Iya bro. Ini serius ini bro. Ini saya dapat dua kali ikannya segede gini semua bro. Tapi tidak apa-apa. Ini hiburan buat teman-teman semua. Banyak sekali ikannya teman-teman. Semakin sore ini ikannya semakin banyak yang keluar dari sarangnya. Tapi ikan-ikan besar memang sulit jadi pancingnya sepertinya. Apa karena umpannya saya pakai umpan cacing hari ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita pakai umpan cacing. Tapi banyak juga para pemancing di sini memakai umpan lumut. Umpan lumut itu favoritnya di Setu Sawangan ya. Hampir umum 90% ya kurang lebih. Yang saya tahu ini banyak teman-teman yang memakai umpan lumut. Dan mereka mancing sistem lobangan, jadi di tempat-tempat lobang ikan-ikan bersarang itu langsung. Oh teman-teman, lihat ikannya. Setu Sawangan ini tidak ada habis-habisnya, ikannya banyak sekali. Oke. Ngopi dulu teman-teman. Olahraga bersepeda ya. Ini trekkingnya ini sebenarnya udah rusak sekali. Trekkingnya sudah rusak dulu sih waktu beberapa tahun silam, masih bagus. Kita zoom penjala ikan. Oke, tidak terlihat ya, ya sedikit terkilas terlihat karena HP saya masih pakai versi yang lama. Tanpa terasa dari siang sampai sore sampai menjelang maghrib saya masih tetap di Setu Sawangan karena setu ini sangat indah sekali hingga membuat saya lebih betah di sini. Oke teman-teman,
Bentar lagi akan saya akhiri vlog mancing saya di Setu Sawangan ini atau Setu Muara 7 di Bojongsari. Mudah-mudahan teman-teman dapat kemari ya untuk menikmati keindahan alamnya di sore hari. Oke. Hey bro, apa bro? Ditarik bro. Wah, teman saya tadi pancingnya ditarik sampai kaget ya. Tapi belum beruntung. Semakin sore semakin penasaran ya, teman-teman. Semakin sore semakin banyak ikan bermunculan di permukaan. Sedang ditarik oleh ikan. Semoga ini besar ya teman-teman. Wah, luar biasa ikan itu teman-teman. Belum. Oke, tak terasa sudah akan memasuki azan maghrib. Tapi entah kenapa saya belum berkeinginan untuk beranjak dari setu ini. Teman-teman bisa lihat langsung. Begitu makin sore, makin banyak ikan yang bermunculan di permukaan. Dan ini sangat mengasihkan ya melihat pemandangan seperti ini. Mungkin hanya saya saja yang merasakan bahwa pemandangan ini begitu indah di sore hari. Nah, untuk teman-teman mungkin membosankan. Ada beberapa pemain sepeda. Sudah sore, mungkin dia mau pulang. Bertemu dengan keluarganya untuk olahraga bersepeda. Oke, kita zoom, mungkin masih terlihat. Itu dia teman-teman. Dari sini tidak terlihat itu sedang dimakan, tapi belum sampai masuk ke dalam air. Teman-teman, seluruh para pemancing masih banyak yang bertahan. Saya akan mengakhiri saja sampai di sini. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman ya. Sampai jumpa. Mudah-mudahan kita sehat semua. Oke, salam mancing mania. Bagus bener ya kalau sore seperti ini. Pemandangannya indah, 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 indah dan luar biasa. Tuh minggir tuh. Ah, pendek ya. Aduh. Balunya jatuh kawan-kawan. Zoom. Putus. Bisa.
Saya akhiri, hari semakin gelap. Saya akan tunjukkan pada teman-teman yang saya dapatkan. Saya sangkutin di sini ya teman-teman, karena saya tidak pernah membawa apa ya tempat ikan. Nah, ini teman-teman. Ini namanya setengah ikan lohan. Oke bro, kita pelihara aja bro.